suami kayak gini tuh untuk ngebahagiain anak dan istri emang benar. Cuman ya, kan pikirkanlah masa depan. Benar. Suami rela makan sehari sekali, sehari dua kali demi kesuksesan. Kesuksesan keluarga ya. Jadi seharusnya yang bagi istri-istri yang berpengalaman itu nggak mau dia nyakitin hati laki-laki, apalagi laki-laki tukang proyek. Insyaallah semua orang proyek setia kok. Istirahat. Boleh gabung enggak nih? Oke. Silakan duduk, Pak. Oh, terima kasih ya. Enggak apa-apa saya duduk di sini. Kita mau ngobrol ya. Sharing ya. Curhat ya. Curhat. Naik mobil elap, Pak. Tete. Dari elap teh berapa jam? Dari terminal Garut naik. Ya. Dari terminal Garut elap. Dulu teh bayarnya berapa ya? 4 jam. 4. Oh, 4 jam. Lama ya. Sampai ada tempat istirahatan di tempat leuwung teh. Bagus teh nya. Itu namanya Gunung Gelap. Rumah makan teh. Gunung Gelap. Mau beli ya, Pak? Mau beli. Mau. Oh, jauh ya. Keluar ya. Kadang lembur, Pak. Iya. Sampai jam berapa, Pak? Lanca buaya? Lanca ekek? Lanca ekek belum Garut, lanca ekek ya? Pekerjaannya seperti ini. Jadi kita berada di perantauan itu nggak main-main. Benar, bukan main-main. Bukan bercanda. Jadi... Tapi... Ambil cerita masa lalu. Nyambung gitu ya. Man, ini habis. Kok habis sih awirnya? Saya mau minum nih, cuman isi galonnya habis, Bang. Oh, habis. Iya. Duh, lupa enggak bawa nih tadi. Banyak air Citarum. Oh, malah ada jarum. Iya, Citarum benar banyak ya. Ini
lagi waktu istirahat Bang ya? Iya, setengah 6 sampai jam 7 nanti masuk lagi. Gitu. Biasalah standar kerja HL kan, kita kan harian lepas ini masuk. Oh, harian lepas ini? Iya, harian lepas. Ya, emang kita harian ke pemborong cuman lepas posisinya. Jadi dari pagi sampai jam 6 sore. 6 sore ya. 6 lah. Ya. Nanti mulai lagi jam? Mulai lagi jam 7. Jam 7 ya. Sampai jam 10. Oh iya. Jam 10 malam? Iya. Cuman inilah nasib-nasib orang harian lepas, Bang. Enggak ada gaji. Enggak ada gaji gede, Bang. Iya benar. Ya. Yang penting kita nikmati, syukuri ya. Jadi jam 7-an ya. Terkadang lembur banyak. Iya. Sampai jam berapa? Apa pulang ke mana, Pak? Pulang kampung gitu. Kampung ke Garut, Ranca Buaya. Ranca Buaya? Iya. Ranca Ekek? Iya, itu kidul. Ranca Ekek masih belum Garut. Sebelum Garut Ranca Ekek ya. Iya benar, Pak. Tuh, habis, Bang, airnya, Bang. Habis, Bang ya? Habis. Mana saya belum makan, Bang. Belum makan. Nanti kalau anak istri di kampung buka YouTuber, kan sedih juga dia. Iya, sedih. Kan sedih, Bang ya. Jadi menjak bahasa Sunda mah tong nemongkeun ka gorengna bae lah. Walaupun urang di dia susah. Kana alusna we. Lah teh ngalikeun we anu cerah begitu di mata mereka mah. Supaya keluarga ulah sedih gitu. Nah gitu, atuh perining urang gitu. Cukup urang we lah anu sedih rada kecil. Ulah sampai ka anak incu kata langsara teh geus anu pika urang. Tak ke para istri eling bahwa lalaki teh benar-benar gawe teh berjuang nate demi anak jeung pamajikan entong atuh salaki keur di dieu gawe ripu di imah pamajikan bobogohan deh jeung nu lain atau hapean nu lain sing eling sing mikir gitu sia teh urang teh jadi pejuang